Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnatihi la yawmiddin amma ba'du. Yang dihormati pengurusi Imam Arjan Terkuasa Masjid As-Siddiqin, muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pada pagi ini 28 hari bulan 9 2024, bersama dengan 24 Rabiul Awal 46, kita dapat meneruskan program menimba ilmu tadabbur Al-Quran. Ayat yang kita pilih pada pagi ini surah An-Nisa, surah An-Nisa ayat 69. Surah An-Nisa ayat 69, di mana ayat ini Allah SWT nyatakan kepada kita kelebihan orang-orang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla dan kelebihan orang yang taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka ini akan dibangkitkan bersama dengan nabi-nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Jadi tajuk perbincangan kitanya, kita nak tekan kepada empat golongan yang ada ini, bagaimana kita nak bersama dengan mereka pada hari akhirat esok. Dan juga kita juga akan cerita tentang As-Siddiqin itu siapa. Sempena dengan masjid kita nama Masjid As-Siddiqin, kira-kira apa kita boleh tahu As-Siddiqin ni siapa dia kah yang dimaksudkan mereka, barulah kita jadi ahli masjid dan juga kita bersifat dengan As-Siddiqin sehingga kita dapat bersama dengan mereka pada hari akhirat esok biiznillahi azza wa jalla. Jadi para jemaah yang ada Quran, buka surah An-Nisa, surah An-Nisa ayat 69. Surah An-Nisa ayat 69. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Itu maksud dianya dalam tafsir pimpinan, dan sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan ditempatkan di syurga bersama-sama orang-orang yang telah dikurniakan nikmat oleh Allah kepada mereka. Siapa dia orang yang dikurniakan nikmat ini? Ada empat golongan. Yang paling tinggi sekali derajat, nabi-nabi alaihimussalatu wassalam, dan orang-orang siddiqin, dan orang-orang yang syahid, mati syahid, serta orang-orang yang soleh.
Jadi maknanya bila orang ni beriman kepada Allah, ikut arahan Allah dan berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka layak di akhirat esok untuk bersama dengan empat golongan yang besar ini. Wahasuna ulaika rafiqa, dan amatlah eloknya mereka itu menjadi teman, rakan kepada orang-orang yang taat. Ah, munasabahlah. Nak duduk dengan orang baik, kita kena jadi baik. Jadi para jemaah sekalian, apakah kisah ayat ini? Dia ada kisah. Dalam bahasa tafsir dia panggil sabab nuzul. Sebab turun ayat ini kenapa? Mari mana ayat ini? Beberapa kitab hadis, di antaranya At-Tabarani, Abu Nu'in, Al-Diyah Al-Maqdisi wa Hassanahu, dia kata, dia cerita, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki-laki bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain dikatakan laki-laki itu rajul minal ansar, laki-laki dari kalangan orang Madinah. Dalam riwayat lain dia sebut nama Thauban maula an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menarik bila kita baca kitab hadis, kitab tafsir yang beriwayat, dia akan sebut nama dengan riwayat-riwayat yang lain, mana kita boleh faham di sini laki-laki ini di kalangan Ansar ada yang menamakan dia, nama dia Thauban. Thauban, siapa dia Thauban? Thauban ni orang cerdik, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan khadam Nabi. Khadam ni maknanya orang yang banyak khidmat, berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Thauban. Dia mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, ya Rasulullah, innaka la uhibbu ilayya min nafsi. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, sangat saya sayang, lebih daripada saya sayang pada diri saya sendiri. Itu pengakuan sahabat, dia menyayangi Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada siapa? Daripada diri dia. Itu baru betul. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih saya sayang daripada anak, daripada keluarga. Kita ni kalau kita boleh letak kesayangan kepada Nabi lebih daripada kita dan keluarga, mana tinggi itu darjat. Biasanya kita boleh sayang dengan orang lain, tapi dengan anak-anak, ai, boleh lah weh. Tapi sahabat ni kata tak, Nabi lebih utama. Wa inni la akunu fil bait. Ketika saya berada di rumah, duduk rumah dia, saya pun teringat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila aku teringat, fama asbir, aku tak boleh sabar sehingga dia datang ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam nak cari Nabi duduk mana. Bila dia tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sihat, tenang, jadi imam solat atau Nabi kita bagi tazkirah, dia kata aku balik rumah lapang dada, tenang hati. Kecuali semalam. Semalam zakartu mauti wa mautak. Aku teringat bila saya mati, Rasulullah SAW juga akan wafat. Dengan cerita dia, aku teringat bila aku mati Rasulullah wafat. Sudah tentulah jarak di antara kita dengan Nabi berbeza. Nabi SAW akan duduk dalam syurga yang tinggi darjat. Saya ni kalau masuk syurga duduk ujung, jumpa kedek dengan Nabi. Ini. Jadi bila aku duduk sini, kita dapat bertemu ke tidak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun tak jumpa dah. Dia pun menangis. Ini sahabat datang meluahkan perasaan dalam keadaan yang begitu sedih. Nabi, sehingga Nabi tanya dia, "Mali ya fulan, mali araka mahzun?" Hey, sahabat, kenapa aku tengok awak ni sedih, duka cita ni? Dia pun cerita apa yang ada dalam kepala dia. Duduk atas dunia ni bila teringat boleh mari duduk dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita kuliah, Nabi kita ceramah, tapi bila di akhirat esok tak tahu lah duduk mana aku.
Biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila sahabat bagi tanya gini, dia tak terus jawab. Dia tunggu wahyu dari Allah Azza wa Jalla untuk menjawab soalan-soalan. Kalau tuan-tuan tengok ada sebuah buku yang diusahakan, dia dikumpul oleh guru saya di Masjid Nabi, dia tulis as-su'al wal jawab fi ayatul kitab. Soalan dan jawapan dalam Quran. Menarik cerita. Jadi sahabat ni bila dia luah perasaan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak jawab selalu. Nabi kita tunggu wahyu. Jadi mengikut dalam riwayat ini kata, hatta nazala Jibril bihadhil ayah. Jibril mari bawa ayat yang kita baca tadi. Wa man yuti'illah war rasul, siapa dia taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana ikut sunnah dia, maka di akhirat esok kamu jangan bimbang, kamu jangan takut, kamu jangan duka cita, kamu akan dibangkit bersama nabi-nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan kami di kalangan orang-orang ini yang akan bersama dengan para siddiqin, salih, syuhada, nabiyyin, siddiqin, syuhada dan salihin. Kita kena banyak berdoa. Itu gaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bila dibaca ayat tentang nikmat, dia akan minta. Minta selalu. Bila baca ayat tentang azab, minta perlindungan. A'udzubillah, na'udzubillah minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Itu dia panggil cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau sahabat bagi kita doa, Rasulullah doakan kami, dia doa lagi. Pesan kita lain. Ustaz doa kita boleh. Malam-malam kaya ya. Tidak. Tidak. Nabi dia doa depan tuan selalu. Nah, itu gaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah bila turun ayat Quran ini, sahabat yang bertanya tadi sudah pasti mendapat ketenangan. Sebab dia dapat jawapan, dia dapat jaminan bahawa dia walaupun di akhirat esok tempatnya berbeza, tapi kita akan duduk sekali dalam majlis-majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan bersama. Macam mana? Allah Taala tahulah. Nak susul lagu mana? Lah ni tak usah duduk tanya kerusi kita nombor berapa. Tak. Duduk kerusi VIP ke kerusi biasa. Kerja kita lah ni bagaimana nak melayakkan kita untuk layak duduk bersama dengan empat golongan yang besar itu. Biiznillah azza wa jalla, kita cuba lihat apa yang ada dalam tafsir ayat ini untuk kita tadabbur. Kata di para sahabat, ayat ini telah memberi kesan dalam hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini memberi bekas dalam hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya daripada Aisyah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi. Aisyah kata apa? Dia dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min nabiyyin." Tidak ada mana-mana nabi bila dia sakit, bila nabi itu sakit, illa khuyra, Allah Taala beri pilih. Mau nak duduk atas dunia ke? Kita sembuhkan. Nak mati, malaikat maut mari. Nabi dia boleh pilih tarikh dia nak mati. Macam mana tuan-tuan kalau kita ni Allah Taala bagi pilih, rasa tak ada orang berani mati. Tak, tak ada mati. Kecuali sakit. Waktu sakit deteruk tu ramai juga minta nak mati. Tak payah ada doktor, nah, cocok ubat mati sebenarnya. Nah, tak boleh lah undang-undangnya. Doktor tak akan buat, nak cabut, nak keluarkan wayar oksigen pun macam-macam prosedur dia ada tak. Ya, tidak kata senang-senang bakal mati. Tengok dia ni sakit berat ni, habis banyak mana dah duit. Nah, setengah orang sakit bertahun-tahun, koma tak sedar-sedar. Tak boleh, nak mati tak boleh. Nabi SAW khuyra, diberi pilihan. Nak mati ke nak hidup? Kata di Aisyah radhiyallahu anha, dia kata pada waktu Nabi kita sakit, sakit yang membawa kepada kematian Nabi,
sallallahu alaihi wasallam, aku dengar Nabi baca ayat ni, ma'alladhina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina was-syuhada'i was-salihin, kata di Aisyah, fa'alimtu annahu khayr. Bila aku dengar Nabi baca ayat ni, aku tahu ketika itu malaikat mari tanya buat pilihan, nak hidup ke nak mati. Maka Nabi salah baca ayat ni, ma'an nabiyyin was-siddiqin, aku tahulah Nabi sudah pilih untuk berangkat bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, bukan lagi duduk bersama kami di atas dunia. Ini maknanya kisah ayat ini banyak. Dari sudut makna, ini penting. Sekarang ni dari sudut fiqhul hayah, macam mana kita nak faham, bagaimana kita nak cari asbab yang melayakkan kita untuk bersama dengan empat golongan ini. Bersama dengan empat golongan ini, apa kelayakan? Pada jemaah sekalian, muslimin dan muslimat, jangan duk mikir, ai layak ke aku ni, sesuai ke tidak saya ni. Tak usah duk fikir. Sekarang ni kita kena fikir, kita buat ke tak buat kerja yang diarahkan oleh Allah Azza wa Jalla, ataupun ditinggalkan oleh baginda Nabi SAW, atau tak buat. Itu yang penting. Kata di Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ai man yuti'illah wa rasul, siapa dia taat kepada Allah taala dan rasul, dengan makna siapa dia beramal, siapa dia beramal dengan apa yang diperintahkan oleh Allah azza wa jalla. Allah suruh solat, rukuk Islam yang lima tu kita jaga belaka, tak ada kecuaian apa-apa. Nabi pula suruh, lebih-lebih lagi pada kaum laki-laki, nak solat jangan solat di rumah, solat di masjid. Kita kata alhamdulillah, tuan-tuan termasuklah puan-puan, kita pagi ni solat di masjid. Waktu itulah kata di ahli motivasi, kata kita kena bezakan, biasanya lepas raya sebahagian masjid ni dia berona gurau. Dia tulis iklan di dia, dia kata mencari orang hilang. Ada masjid kita ni ada juga tulis cari orang hilang, ada juga kotak aja hilang buat ni. ada seumur lah tak hilang. Ahli motivasi kata, tuan-tuan jangan tulis tak terpasal. Kita kena beza di antara ahli masjid dengan tetamu masjid. Hak boleh Ramadan mari tu penuh masjid tu tetamu. Tetamu ni bila habis masa dia, dia kelik lah. Lepas raya tak mari dah. Tak ada lepas raya, malam raya tak mari dah. Nak kata apa? Itu tetamu. Yang kita nak jadi sekarang ni ahli masjid. Ahli masjid ni hujan ke panah ke, ada orang kata ada orang masjid ada dia. Maka Ibnu Katsir kata, siapa dia beramal dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, siapa dia beramal dengan sunnah yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa taraka ma nahahu, dan dia menjauhkan diri, tinggal perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini kelayakan secara umumnya untuk bersama dengan empat golongan tadi. Tapi martabat tak samalah. Kan itu Allah Taala sebut dalam ayat ini empat label, empat darjat. Darjat yang paling tinggi sekali, an-nabiyyin, para nabi. Yang kedua, mari siddiqin, mari syuhada, mari salihin. Jadi kita ni level kita duduk mana? InsyaAllah duduk mana? Orang majlis siddiqin ni mesti kata duduk siddiqin. Mungkin kita mari siddiqin. Kita tengok kelayakan siddiqin siapa nanti. Kalau kata ahli majlis siddiqin, tak ada masalah, itu betul dah jawapan. Macam orang Kuala Lumpur, dia kata orang keramat. Oh, keramat pelaku apa dia? Nak jadi orang keramat hidup situ kapur. Keramat pelaka mati tubuh keramat, orang apa keramat, dia kata duduk mana keramat. Jadi kita ni duduk majlis sedikit, ini sedikit lah. Baik, itu tertib. Kan itu menjadi satu kesilapan setengah orang ni, dia kata wali lebih tinggi daripada nabi. Kita kata tak,
Wali dia duduk dalam siddiqin, dia duduk dalam salihin. Naam. Tapi nak kata dia lebih pada nabi, kita kata tak. Allah Taala tertib ayat ini ma'an nabiyyi was-siddiqin was-syuhada salihin. Ini kata di sini Ibnu Katsir kata, maka kita akan duduk menemani para nabi alaihi wassalatu wassalam ataupun orang siddiqin ataupun syuhada atau salihin. Mana orang soleh ni umum semua. Asalkan dia tu orang baik, solehlah tu insya-Allah. Kita yang duduk hari ni, tuan-tuan dan puan-puan, kita rasa kita soleh ke tidak? Kau rasa tak soleh? Kena rasa kita ni orang soleh. Sebab bila kita rasa kita orang soleh, ketika itulah kita akan jaga ibadat kita. Ayah aku ni orang baik. Macam kita kan, kalau ada anak keluar perkataan buruk-buruk dah, kata ke kawan dia, caci kau, maki, kita jangan weh. Keturunan kita orang baik. Keturunan kita orang juruh. Tok nenekmu tu, dia tok imam dulu, guru Quran. Jadi itu dia panggil. Mana Allah SWT suruh kita jadi orang soleh? Sebab apa? Banyak kelebihan. Bila tok ayuh ni soleh, anak cucu mendapat tempias. Mana ke dalil? Dalilnya kita baca dah semalam surah Al-Kahfi. Baca. Tak baca kat minggu depan pula dah lah. Saya khotbah hari ni yang satu. Tak boleh khotbah minggu depan. Rugilah kita. Dalam Al-Kahfi Allah Taala kata apa? Ketika Nabi Musa dengan Khidir lalu ikut tembok dinding nak utuh, Khidir kata kita baiki tembok ni. Musa kata ambil upah lah weh. Orang sini itu ni bakhil. Allah kata apa? Wa kana abuhuma salihah. Ayah budak ni, ini budak hak di harta duduk bawah dinding ni, ayah dia orang soleh. Sebagai ulama tafsir cari siapa dia ayah dia. Ada ulama kata al-jaddus sabi', tok dia hak ketujuh. Tok dia hak tujuh habis dulu soleh, pakai anak cucu tempias kesolehan tu mari lagi. Kita kata alhamdulillah para jemaah. Allahumma ja'alna minas salihin. Ya Allah jadi kami ni orang soleh. Barulah kita berasa ayah aku ni orang soleh. Tapi jangan berasa soleh pula. Tak, soleh-soleh masjid tak pergi. Soleh berapa lagi tu? Jadi soleh ni dia kena amali, bukan dengan angan-angan atau cita-cita. Maka di sinilah maka Allah Taala salihin, bila kita jadi orang soleh, layaklah kita duduk bersama dengan salihin. Allahu akbar. Jadi kata di ulama tafsir sama ada Ibnu Katsir atau lainnya, apakah syarat? Syarat kita nak mendapat kelayakan untuk bersama dengan mereka, jawabannya ada satu hadis. Tanda hadis ini menarik. Hadis ini diriwayat oleh Imam Muslim dalam sahih dia, seorang sahabat nama dia Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Ini orang lelaki ni. Kalau kita orang Malaysia ni, kalau Rabi'ah orang perempuan. Rabi'ah harap laki-laki. Jangan salah tukar. Banyak juga nama-nama laki-laki yang diguna pakai di Malaysia ni jadi wanita. Jadi perempuan. Macam Rabi'ah. Orang Arab sampai sekarang ni, kalau kata Rabi'ah, dia tak kata apa ni, perempuan. Laki-laki. Cuma kalau perempuan biasa dia guna bariah. Ada-ada. Rabi'ah. Rabi'ah gitu. Baik. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu, dia ni Rabi'ah ni dia suka khidmat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata kuntu abid 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam, satu malam aku tidur dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi dalam musafir ke mana, yang penting dia tidur dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasanya Nabi ni bila sedar tidur, dia akan ambil cari air. Mungkin dia pergi buang air, dia istinja, kemudian dia akan cari air, dia berwuduk. Nabi dia duduk dengan wuduk. Kita kena belajar ilmu sunnah ni. Bila masuk tandas, wuduk sama. Tidak nak solat lagi ni. 4 kali ketuk lagi ni. Ketuklah. Tapi setiap kali masuk jumpa air, wuduk. Nabi. Jadi fa'ataitu biwudu'ihi. Rabi'ah kata, aku tengok Nabi duduk tidur, dia pergi cari air, letak dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Bila Nabi sedar nak berwuduk, ada air.
Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini cara Nabi. Kita kena belajar cara Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Dia kata bila dia tengok orang buat baik, orang duk khidmat dia, Nabi akan tanya, "Ya Rabi'ah, labbaik ya Rasulullah." Biasa sahabat ni tak kata ya, dia kata labbaik ya Rasulullah. Macam kita pergi haji kan? Kita pergi haji kita kata apa? Labbaik Allahumma labbaik. Mana kita jawab menyahut seruan. Sen minta munak apa? Mana agak-agak kita. Nabi ni ketua negara ni, ketua negara. Di bawah dia ada harta-harta yang banyak, Baitul Mal, harta zakat, harta mana-mana, ghanimah banyak. Rabi'ah minta munak apa? Kata Rabi'ah, dia balik memikir di rumah dia, balik memikir, aku nak minta apa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau minta unta, unta akan mati. Ataupun kita sembelih mati lah unta tu. Nah. Minta kambing sama juga. Nak minta. Jadi dia pun mikir, dia kata kenapa aku tak sekedik hidup minta benda rosak, tak minta benda yang kekal. Ha, ni orang bijak. Jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, "Ah, muna apa?" Tak jawab-jawab lagi dia. Semalam duduk mikir, "Muna apa?" Dia kata, ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah." Aku nak minta menemani Rasulullah dalam syurga. Nak duduk dekat maknanya. Allahu akbar. Cerdik. Bijak ke tak bijak Rabi'ah? Eh? Aku nak duduk dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana kalau Nabi darjat tinggi pun tak apalah, tapi saya duduk bawah macam kita ni lah. Tak, bawah kita duduk dalam manggelu, dalam istana. Kita duduk pagar pun tak apa, tapi dekat. Dia lalu kita nampak, dia mari jalan kita boleh ikut. Nabi kata, ya Rabi'ah, awak gaira zalik, tak ada hak lain ke? Hak dunia ni, hak dunia ni. Nak unta ke, nak khemah ke, nak apa ke, nak hamba ke. Rabi'ah kata, tak. Ya huwazak, saya nak akhirat, dunia ni kecil. Allahu akbar. Gini kita kata orang cerdik, dia tak minta hak mudah-mudah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberi satu syarat. Kata Nabi sallallahu, ya Rabi'ah, a'inni ala nafsika bikathrati sujud. Allahu akbar. A'inni ala nafsika bikathrati sujud, membantulah aku untuk meluluskan permohonanmu tadi dengan apa? Dengan banyak sujud, mana banyak solat. Semaya semua. Waktu tak boleh semaya, tak ayahlah. Lepas subuh ni tak ada salat sunat, kita baca zikir pagi. Kalau ada kuliah, sambil-sambil kita dengar kuliah. Tak ada kuliah, kita dengar baca Quran. Alhamdulillah hari ni mudah, kata orang nak cari ilmu itu mudah. Nah, tak ada hak depan, kita cari hak alam aja, boleh dengar juga. Yang penting kita duduk etikah dalam masjid, jangan lagi keluar. Maka Nabi SAW bagi kepada dia, a'inni ala nafsika bikasrati sujud, bantu aku untuk meluluskan permohonanmu tadi dengan apa? Dengan mu kena banyak solat. Nah, tanda tuan-tuan nak jadi orang yang layak kita mendapat menemani empat golongan ni, kita kena banyak solat. Banyak solat. Allahu akbar. Boleh ke tak boleh? InsyaAllah. Satu. Hadis yang kedua, riwayat Imam Ahmad dalam Musnad daripada Talhah bin Murrah al-Juhani qala, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang lelaki ni, biasa lelaki hok pelik-pelik gini, orang Badui. Kalau sahabat besar-besar dia tak tanya soalan pelik. Dia malu ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, takut Nabi celak mata Abu Bakar. Mu tanya benda lagi ni. Bila mari orang kapur, orang sahabat-sahabat ni pakat dengar, dia tanya apa, dia tanya apa. Kita tumpang, menumpang orang pakai tumpah tuah nak minta ilmu tu. Kata dia sahabat ni, ya Rasulullah, syahidtu an la ilaha illallah. Aku dah bersaksi la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Aku solat lima waktu jaga. Aku dah bayar zakat. Aku puasa bulan Ramadan. Apa yang aku, di mana aku kedudukan? Allahu akbar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata ala zalik. Kalau mati dengan jaga rukun Islam tadi,
kana ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada yaumil qiyamati. Hakaza Nabi kata kata mu dengan puak-puak apa ni nabi siddiqin syuhada ni duduk begini. Mana rapat duduk. Jadi alhamdulillah itu di antara sahabat yang mari tanya Nabi kita jawab. Ini orang yang duduk bersama dengan mereka, mana orang yang jaga rukun Islam dari sudut amali. Dari sudut i'tiqadi, jaga rukun iman. Sebab iman tu mawaqara fil qalbi. Iman perkara yang terpasak dalam hati. Islam zahir, orang nampak dia semaya, dia zakat. Karena itulah zakat ni kita kena ijtihad. Zakat kena maklu. Ni zakat saya ni untuk asnaf sekian-sekian, supaya orang tahu. Nah, kalau pergi ke pejabat agama, majlis agama, bayar zakat tu ambil resit, boleh tunjuk pada orang. Saya perniagaan saya ni kilang ke kedai ke, ya, alhamdulillah tahun ni tak banyak zakat, boleh bayar berapa? 100 ribu. Mana kalau ada 100 ribu, berapa aset dia? Dia 1/40. 100 ribu jadi berapa? 4 juta. Mudah, banyak kata duit. Kalau boleh 1 juta zakat, senang nak tahu duit orang. Alhamdulillah. Sekarang ni alhamdulillah Allah Ta'ala permudahkan urusan bayar zakat kita ni. Ingat pada, seorang itu akan dibangkit oleh Allah Ta'ala bersama siapa? Bersama dengan orang dia sayang. Jadi kita atas dunia kita sayang siapa? Sayang orang baik, sayang orang soleh, sayang ke Nabi, sayang ke sahabat. InsyaAllah di akhirat esok kita bersama dengan mereka. Allahumma ja'alna minhum ya Allah. Nah, baiklah. Itu huraian ayat. Sekarang kita nak pergi kepada dia panggil penjelasan tentang siapa dia ke as-siddiqin yang disebut tadi. As-siddiqin itu siapa? Jadi para ulama mengatakan as-siddiqin ini orang yang punya kekuatan jiwa untuk beribadat kepada Allah SWT. Bukan orang lemah-lemah. Gi semaya juga tapi lembek, tak gerak tu. Semangat kena ada. Semangat kena ada. Jadi malam bangun tahajud, siang pun kalau ada waktu hari Senin, hari Khamis ni kita puasa contohnya, itu dia panggil orang yang punya kekuatan jiwa, uluwil himmah, semangat yang tinggi dalam beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan kita nak jadi siddiqin tapi malah ibadat tak salah. Yang kedua dikata siddiqin siapa dia? Awliya, orang-orang yang wali-wali Allah, mana orang yang beriman. Orang wali ni, wali ni senang ya. Wali ni iaitu orang yang beriman dan bertakwa. Wali. Cuma masyarakat kita ni kalau kata wali juga kena hok serabeh. Serabeh seronyih ni. Mandi budak wali tu itu tu. Wali lah mana kata ni tidak wali tu tu kawari wala tu kata. Nah, jenis tak pagi. Yang ketiga, jadi dia panggil kata di ulama tafsir dia kata as-siddiq al-kathirus sidq, orang yang benar, tak pernah menipu cakapan. Benar sama ada dia cakap betul ataupun dia membenarkan yang benar. Itu penting. Contoh sini siapa dia? Siapa contohnya? Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa saya nak Abu Bakar As-Siddiq? Kenapa tak panggil Umar As-Siddiq? Ali As-Siddiq? Sebab Abu Bakar ni bukan kata sahabat lain tak tidak Siddiq, tapi ciri-ciri yang ada pada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu tak ada pada orang lain dalam keistimewaan tersebut. Ingat ada waktu Nabi kita pergi Isra Mi'raj. Turun-turun Abu Jahal duduk tengok Nabi duduk kat Kaabah. Dia tanya Muhammad, ada cerita apa? Ada cerita pelik? Ada. Apa cerita? Aku pergi Baitul Maqdis semalam. Baitul Maqdis semalam? Mimpi? Tak. Hari ni duduk sini? Mustahil lah zaman dia. Zaman kita ni tak mustahil. Jeddah, airport Jeddah ke Amman 2 jam ya. Baru pelik. 4 kali sehari boleh pergi Baitul Maqdis. Tak. Hei pelik. Mundur sini. Aku pergi panggil orang, mu cerita. Tengok. Abu Jahal pun bijak juga, dia panggil ayat provokasi. Kita ni kalau orang menipu, kita dua ya. Jangan cerita kau kan. Tak ada dia. Mu tunggu sini, aku pergi panggil orang. Nabi kata pergi panggil, boleh promosi
free. Abu Jahal tu dah panggil Nabi Yusuf. Jadi orang pun mari pergi cari sana Abu Bakar. Abu Bakar, kawamu duduk kat Kaabah, duduk mengaku pergi Baitul Maqdis semalam, hari ni duduk Mekah. Mu percaya Abu Bakar? Abu Bakar kata apa? Orang budak-budak Kelantan kata tak gogek Abu Bakar. Dia kata apa? La in qala faqad sadaq. Kalau dia kata betul lah tu. Bengok Quraisy tu kelip ngilip pala Abu Bakar. Abu Bakar ni tak pakai sambal dia ni. Nah. La in qala la qasad. Kalau Muhammad kata tu, mudah petika apa lagi? Maka layak Sayyidina Abu Bakar disebut dengan nama As-Siddiq, Siddiqul Ummah, sebab tak ada apa yang Nabi sebut kecuali dia membenarkan. Nah, maka para jemaah sekalian, bila kita kata orang siddiq, dengar ni, kita nak jadi orang siddiq ini, nah, yang pertama sekali dia sendiri betul, tak rajin menipu. Yang kedua, membenarkan apa yang dibawa oleh Allah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, barulah dia panggil siddiq. Baiklah, kesimpulan. Nah, dia tak ada buat ni, tak ada cakap banyak, dia kena kesimpulan apa yang kita nak buat. Durus faedah yang kita dapat daripada ayat yang kita rengkah ini, tuan-tuan tanda, mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang mendapat kelayakan ini. Yang pertama, wajib kita sebagai orang beriman taat kepada Allah dan taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sama dalam arahan, taat itu dua. Ikut arahan, taat juga patuh pada larangan. Saya taat waktu saya suruh, tapi waktu saya larang tak ira. Orang panggil taat berapa lagi? Nah, taat separuh tak. Yang kedua, menjadi kewajipan kepada kita mesti semangat. Dia panggil hirs, orang Kelantan kata lobo, tamak nak buat apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara yang wajibnya yang sunat. Kecuali yang kita tak boleh buat dalam bab khususiyah. Khususiyah ni maknanya hak istimewa Nabi. Ni, dalam buku ni alhamdulillah saya usahakan terjemahan kepada tuan-tuan, nama dia Tahzibus Sirah. Dalam ni ada 34 ciri khususiyah hak Nabi kita tak boleh ambil. Contoh paling mudah sekali, Nabi dia boleh puasa 3 hari 3 malam tak buka. Wisal dia panggil. Boleh. Kita tak boleh. Kita sekat maghrib ya kena makan. Boleh. Nabi salah diizinkan untuk kahwin lebih daripada 4. Kita hak 4 pun tak ada dek. Kena ada. Buah saja yang ada. Ya, dia buah tanya dia pun sama guru tu dah tak mudah juga. Allah. Itu dia panggil 34 ciri kat saya. Itu tak boleh. Tapi hak lain kita usahakan. Tadi pembantu Nabi nama Sauban tadi radhiyallahu anhu, dialah yang meriwayatkan amalan Nabi lepas solat. Dia kata Nabi lepas solat dia mula dengan istighfar, astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya jami'a. Mudah. Jadi kita cuba usahakan. Usaha pergi cari apa yang Nabi buat. Dia masyarakat ni tak tahulah tu pelik. Dia suka benar hak pelik-pelik. Hak Nabi aja zikir yang paling baik, yang disayangi oleh Allah, disukai oleh Allah Ta'ala. Anak dulu anak mari sini tak ingat, kita bagi ke dari salah tu 4 kalimah Allah Ta'ala suka. Cuba kata subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ingat dah zikir tu kan? Hak tak ingatnya? Jawab diri lah. Tak ingatnya nak berzikir. Nah, kalau kita kata dia mengata oh, jauh-jauh mari nak nuduh orang kan. Tapi kita cari zikir hok pelik pula juga. Hu zikir berapa lagu tu? Tak ada, tak pernah dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa tu gak awi ayat sana sini. Hok Nabi aja tak si buat, gitu buat hok lain pula kita kata kenapa? Kita cari hok pelik tu kenapa? Yang ketiga kita kena usaha buat segala kebaikan yang kita boleh buat. Tengok orang susah kita ada duit tolong. Tengok orang tak apa betul jalan kita beri nasihat. Tengok orang stres kita motivasi. Apa saja kebaikan yang kita boleh buat, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membuka seluas-luas pintu dalam hadis apa ni Baihaqi kata dia kumpul hadis Nabi kata al-imanu bid'un wa sab'un. Iman itu, kebajikan itu lebih daripada 70. Paling rendah sekali apa dia? Imatatul azza anit tariq, buang sampah tengah jalan. Lalu kita tengok sampah, buang ke tak buang?
Mari masjid tengok pun orang mari salih pepoh anak. Tinggal dekat tanda. Marah tak marah? Basah betul lu mari. Eh kalau kita marah kan supah orang tu. Pepoh tu tak terbang masuk dia tu siapa? Tak. Tapi kita mari masya-Allah banyaknya pahala orang ni. Ha. Mari tinggal tai anak dia sini. Kita pun tutup hidung ambil tak tahu siapa. Boleh pahala ke tak? Nabi kata iman tatul azal. Ini pun darjat paling. Mana 70 lebih dia punya pintu kebajikan. Kenapa kita boleh ambil banyak? Kita kata alhamdulillah. Boleh ambil sikit alhamdulillah. Yang ke 4, menunaikan tanggungjawab yang Allah tak beri kepada kita. Di antara tanggungjawab sendiri ibadat. Tanggungjawab orang bawah tanggungjawab kita, jaga isteri, jaga anak bini, jaga cucu cici. Dari sudut makan minum, dari sudut pakaian. Pakaian bukan beli baju saja, pakaian patuh syariah yang penting. Pakaian yang patuh syariah, ha, itu yang besar. Kita ni besar nak beli baju, boleh berlaku pandai beli. Cuma tak cukup sahih lah macam-macam. Kena tanggungjawab. Allah didik anak baik-baik. Lepas ni anak kita, dia tak belajar dengan kita. Dia belajar dengan apa? Dia belajar dengan alat dia ni, dengan TikTok. Orang tua apa sekali TikTok mari orang pelik. Oh sudah. Baru ni kita ada semayang witir molek-molek dia kan. Dua rakaat, satu rakaat. Mari TikTok kata, tak boleh hak dua rakaat tu niat witir. Sebab witir ni mesti ganjil. Oh bengong, tak pakat tanya soalan. Kita pun ambil TikTok juga, masuk TikTok juga, jawab soalan. Alhamdulillah. Jemaah kata ni jelas boleh. Eh kata selama ke ni duk maya lagi tu. Dia tak boleh. Bila ada orang mari kacau, selalu dia mari. Jangan duduk selalu, mudah selalu. Jadi kita kena jaga tanggungjawab. Yang kelima, hubbus sahabah. Kita kena cinta kepada sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Dalam apa ni, sejarah sahabat ni besar-besar. Sahabat 4 dan mana banyak sahabat-sahabat Nabi, kita kena sayang belaka. Kerana itulah di antara tanda cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam buku ni kita letak 10 tanda cinta, bukti kita sayang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara kesayangan kita nya, selain daripada cinta kepada sunnah tadi, kita cinta juga kepada sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Sebab le ni ada satu kumpulan nama dia Hubbur Rafidhah atau Syiah, kerja dia duk attack sahabat. Attack sahabat. Ini satu kumpulan nama dia Orientalis le ni, dia duduk attack sahabat ni supaya di antara orang yang kuat kena attack siapa dia? Abu Hurairah. Sebab Abu Hurairah ni masuk Islam kemudian, tapi riwayat dia banyak. Jadi kalau gugur Abu Hurairah, banyak hadis-hadis tergugur. Bila tak ada hadis, di mana sumber ibadat kita? Di mana sumber agama kita? Nah, itu masalah. Takkan sumber kita mari daripada mimpi? Itu cerita lain, bukan cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tamatlah kita para jemaah sekalian. Yang penting kita boleh menjadi betul-betul orang yang siddiqin, dan kita layak untuk bersama dengan mereka pada hari akhirat nanti. Allahumma ja'alna minhum ya rab, jadikan kami berdapat bersama dengan para nabi siddiqin, syuhada dan salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.